Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hadi Sport. Oke bosku, ya hari ini spesial kita update pengiriman lagi ya. Yang mana ini unit Sanaji PCPP game ya. Jenisnya Albara ya bosku. Nah ini unitnya. Saya ambil satu. Nah ini Albara Emperor versi Spin X ya. Ya seperti ini. Ini unitnya sudah pernah kita review, sudah pernah kita bahas ya, yang model Spin Emperor ini ya. Di bagian belakang ini ada logo Spin X ya, ini Spin X. Yang mana ini bukan logonya Firaun ya bosku. Ini memang hampir sama, tapi ini berbeda ya. Tapi kata langgan-langgan ini Sanaji Firaun ya. Seperti itu, tapi berbeda logonya bosku ya. Emperor Spin X ya, dengan logonya seperti ini ya, warna keemasan untuk logonya. Yang mana ini akan kita berangkatkan ke Rangkas Bitung, Lebak Banten ya. Unitnya seperti ini, larasnya panjang 60 cm, pesanan rekan kita atas nama Mas Hadi. Namanya sama kayak saya ini. Yang dipilih oleh beliau adalah versi warna gelap, sedangkan yang ready di sini ini ada juga yang versi warna standar, warna kuning. Ya, bisa kita lihat ini. Ya. Modelnya sama, spesifikasinya sama, hanya berbeda warna popornya saja ya bosku. Ini warna cerah dan ini warna gelap. Yang dipilih oleh beliau adalah yang versi warna gelap seperti ini. Oke, sesuai dengan request dari Mas Hadi yang ada di Lebak Banten ya. Unitnya nanti kita akan uji akurasi dulu sebelum berangkat dan request pakai visir manual saja tanpa teleskop ya bosku, karena beliau tidak pakai teleskopnya. Dan sesuai dengan request langsung kita uji akurasi di lapangan tembak di belakang. Oke, mari kita ke belakang dulu. Oke, mari kita tes dulu ya. Ini unitnya yang dipilih oleh beliau yang warna gelap ya, laras panjang 60 dan di ujungnya sudah dipasang peredam bawaannya ya bosku ya. Peredam bawaannya itu agak kecil, jadi pakai visir manual masih bisa kelihatan lebarnya. Oke, mari kita coba dulu ini. Oke, ya, sasaran yang atas saja. Oke. Kalau pakai peredam bawaan ini masih ada suaranya ya bosku, ini tidak bisa 100% senyap karena powernya memang besar ini bosku. Oke, coba nomor 2 dari kanan yang atas ya. Oke. Yuk, coba lagi. Atas paling kanan. Oke. Bagus. Sekarang kita arahkan sasaran yang bawah ya, Pak. Sasaran bawah. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri. Oke, terus. Ya, sekarang saya coba peredamnya dilepas ya. Seberapa kencang suaranya, karena ini unit big game ya, bosku. Oke. Jangan lupa penutup. Nepel peredam bagian depan dipasang, nah, seperti ini. Yuk, kita mulai lagi. Ini tanpa peredam ya. Yuk, masih di sasaran yang bawah. Yuk, kita coba. Nomor 2 dari kiri. Yuk.
memang kencang suaranya bos, ya karena ini unit big game. Coba yang sebelah kanan. Oke. Pakai visor manual bagus. Coba lagi yuk. Sasaran kecil paling kanan yang bagian bawah. Cuma nyerempet. Coba lagi. Oke. Ya, berputar-putar. Terakhir, ya, tembakan bonus. Selalu dikasih tembakan bonus ini, bos. Masuk. Ya. Pakai visir manual, oke ini bosku ya. Unitnya ready ya. Siap kirim di awal bulan Oktober ini ya bosku. Oke, mari kita ke dalam. Saya tunjukkan kelengkapan yang akan dikirim ya. Oke, demikian ya untuk tes akurasinya, bagus sekali ya. Pakai visir manual oke, nantinya pakai teleskop malah semakin bagus lagi ya bosku, karena bisa menjangkau jarak jauh kalau kita melihat pakai teleskopnya ya. Dan unitnya ini ready, siap kirim hari ini. Serinya yang dikirim adalah ini, bisa kita lihat di atas bagian atas chamber ini ya, serinya 2144W ya, yang mana harus sama dengan yang ada di STKS-nya ini, keterangannya 2144W ya, sama ya. Ini menandakan Sanaji originalnya. Di bagian belakang chamber samping kiri ada logonya Sanaji juga seperti ini. Ya. Kelengkapan lainnya yang didapat nanti juga ada tali sandangnya Sanaji merah putih. Kemudian peredamnya sudah termasuk ya. Untuk peredamnya tadi juga sudah saya tes dan sudah disettingkan di pabrikan Sanaji. Jadi tinggal langsung dipasang saja ya. Seperti itu. Spare partnya ini tidak lupa ya, ini satu set, ini dilengkapi dengan kunci L juga, kunci L untuk melepas bagian popornya ya, ini popornya menggunakan dua kunci L ya, ini dari baja kuat sekali pengikatnya. Kemudian quick fill-nya ini menggunakan dua itu ya, dua o-ring ya, depan dan belakang ini dua o-ring, jadi lebih enak, lebih aman. Ya, quick fill-nya bisa dilepas pasang. Kalau misalnya melepas atau memasangnya itu sambil diputar ya bosku, supaya orinya tidak cepat robek ya. Dan unitnya ini versi mano depan, kapasitasnya 5000 PSI ya bosku. Ya. Nanti juga akan ditambah dari toko ya, berupa mimis tes sama gantungan mimis, dan tentunya ada bonus tas senapan ya, tas kamu ya, sesuai dengan harga beliau ya. Ada dua pilihan, bisa tas Sanaji atau tas kamu, itu nanti bisa di request ya bosku, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hadi, unitnya segera kami berangkatkan hari ini ya, di awal bulan Oktober 2024 ini, ya, siap kirim hari ini. Dan semuanya sudah diuji, termasuk bocorannya juga aman semua, ya, kelengkapannya aman dan tinggal kirim saja. Sekarang untuk informasi pemesanan langsung aja ke WA admin ya bosku di nomor 0823-3811-7485 ataupun bosku bisa mengunjungi kami via marketplace, via sosial media kami, semuanya sudah tersedia di link deskripsi. Oke, terima kasih bosku yang sudah melihat video ini ya. Nantikan video saya selanjutnya karena masih banyak lagi nih unit senapan angin Sanaji yang belum kita bahas ya. Untuk jenis Albara saja ini juga banyak versinya, ada yang versi New Albara, Emperor Spin X, Emperor Standar, Albara Bokel, dan lain sebagainya bosku. Belum lagi yang seri Bara Predatornya ini juga banyak variannya ya. Oke, saya Hadi Sport, salam satu laras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.